Dia sebelum tu saya bagi tahu majlis selawat kita tadi sebenarnya ada orang main pantau sebab kita tak boleh buat. Tak apa. Saya mau. Dia macam ni. Dapat main jumpa ustaz pun dah jadi seronok dah. Seronok dah sangat. Okey. Kak Biza punya rumah dekat kampung. Lubuk Untang Kelim akan siap dah nak siap dah. Hanya nak buat ID semua kan akan siap dengan satu dan dua kat sana buat majlis selawat. Dan tak ada rasa tak ada tamu yang tak ada rasa dia besar daripada kata. Tak ada seronok nak panggil ustaz. Pasal mak kata ada hidup lagi. Mak kata minat ustaz sangat-sangat. Allah, minat. Kalau belah-belah sana tu, ramai. Ramai. Ustaz Pawai Mak Jan, Ustaz Wadi Anwar. Mulut dia Ustaz Don. Eh, nak saya. Mak saya ni minat Ustaz Don ni daripada... Daripada Ustaz Don tak kahwin, dia punya minat Ustaz Don. Tuh, jadi saya kalau boleh lah bulan InsyaAllah. Kalau InsyaAllah. Rumah siap tu. Nah, bagi tahu. Sebab dia ada huzur sangat Ustaz. Mari kita menghiburkan hati dia. Boleh. Mari abang saya. Saya cadang bulan 2 itu saya nak surprisekan dia. Birthday dia 7 hari bulan 3. Kita surprisekan dia nak bawa Ustaz. Dia minat Ustaz sangat. Kau saya sebut Ustaz ni? Ustaz Don dekat mulut dia. So, Gaya. Saya rasa tak ada orang lain yang saya lebih seronokkan dia. Melainkan buat orang yang dia minat. Saya ada surau saya sendiri. Dalam rumah saya tu lebih kurang 20 orang. Tapi saya memang akan buat majlis dulu salam untuk orang main masuk rumah baru tu. Untuk orang kampung lah main tengok semua. Macam mana Ustaz Dan nak kena urusan dengan Ustaz? Ya, ada apa nanti saya maklum lah. Dia tahu. Arif tahu. Yang Arif. Dia tahu macam mana nak berhubung. So, doakan semoga dipermudahkan. Amin. Rumah nak siap dah. Dalam 3 bulan ambil masa untuk ID. Lepas tu saya rasa mak saya minat sangat. Dulu masa ustaz duduk mengajar, mengaji tu. Dia ada Ustaz Don. Ya Allah. Sampai dia pernah kata mak minat sangatnya. Hang tak kahwin lagi apa kata ambil murah ustaz ni pun tak puas. Masa tentu zaman dulu was upon the time lah. Ustaz ni baru mak bawa perkenan. So saya kata insyaAllah doa semoga dimudahkan saya dulu. Amin. Ustaz ni. InsyaAllah. Kita nak semua bagi. Boleh. Kenal dengan dia punya waktu dia kenal dengan dia. InsyaAllah. Berapa lama selalunya kata nak kenal abang? Tak apa, Arif tahu. Ustaz nak tolong Ustaz, kita bulan 2 tu kita surprisekan mak. Tengok pagi duduk dalam surau tu, rumah tu siap kemuri. Bawa mic. Ustaz selalunya belah pagi, tengah malam okey lah kot. Tak, kita kena tengok jadual. Betul. Benar dengan waktu dia. InsyaAllah. Kita akan cari jadual untuk waktu Ustaz. Bukan waktu saya. Kali ni pasal apa? Untuk mak saya. Kami nak buat kenuri ni pun untuk dia. Dan bagi dia tengok satu ustaz yang dia minat. Atau saya sebut ustaz ni. Sebut ustaz ni semua kan. Kata mak, kita tak ada kontak direct ustaz ni. Walaupun kita ni. Tak apa. Mak minat ustaz Don. Saya tak apa. So, insyaAllah. Kita tengok kalau lupa untak. Main juga main. InsyaAllah. Terima kasih ustaz. Assalamualaikum. Ada rezeki kita jumpa di Mekah. InsyaAllah. Dia kata batalik Mekah balik. Oh, batalik. Sama lah. Esok. Dah sebenarnya gini, kami dah pergi Mekah. Main hari ni untuk ustaz lah. Oh. Ni patah balik pula Mekah. Dengan ni lah main dengan ni lah. Kena yang proper lah. Tapi patah balik. InsyaAllah. Dah. Ada. Nak GMC. Kita untuk nak jumpa orang yang mak saya minat sangat, saya sanggup main. Baik. Terima kasih. InsyaAllah. Nanti insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih.